Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Bertemu kembali dengan channel Vlog 23412 Kuantan Pahang. Okey, sahabat-sahabatku kali ini semoga sahabat-sahabatku tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey. Sehat selalu bersama keluarga. Okey, sahabatku kali ini temu lagi ya kita dalam dalam masa meniaga ya. Saya tengah meniaga sahabat-sahabatku. Saya tengah jual roti canai, buka kedai pagi iaitu sarapan pagi. Roti canai ada macam-macam adalah. Jadi nak sebut satu persatu pun banyak menu nak sebut ni, kalau sahabat-sahabat nak tahu datang sendiri, okey? Ataupun tengok video ni. Okey sahabatku. Semogalah kita semua dimurahkan rezeki oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh, dimudahkan segala urusan lah dunia akhirat. Okey sahabat, tanpa membuang masa, saya pun nak bercakap banyak, tak ada masa. So, jangan lupa sahabat tengok video saya sampai habis. Kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada, salam Nusantara, salam kasih sayang, salam persahabatan. Semoga sahabat-sahabatku juga menjadi orang-orang yang berjaya. Sekiranya sahabat nak bertanya soal resep daripada roti canai, mau resep apa dia punya bahan-bahan, rencah-rencah, bahan-bahan tumis dia apa semua, bahan-bahan untuk buat roti canai, sila komen di bawah sahabat. Nanti insyaAllah kita kongsi ilmu, kita bagi-bagi ilmu sama-sama. Dan sahabat-sahabat pun boleh buat roti canai sendiri di rumah ataupun meniaga. Okey sahabat, teruskan menonton. Terima kasih. Thank you.
Terima kasih. Mbak, itu kan mesti yang masak tepuk. Thank you.
Tadi dah ada makan satu. Tadi makan se. Kumpul dua. Thank you.
05 Kedah 303. Okey sahabat-sahabatku semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah esok lagi kita akan bertemu di video yang lain, di cerita yang lain. Okey. InsyaAllah semoga sahabat-sahabat sedikit sini terhibur dan dapat memberi motivasi. Okey. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.